Cuba bayangkan jika Islam itu tidak ada tempat yang seragam dalam kiblatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang bagaimana sikap Yahudi ni yang tak pandai berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. Insya-Allah pada video kali ini kita akan cerita tentang kenapa kiblat itu diciptakan dan apakah hikmah di sebalik adanya kiblat kepada sekalian muslimin. Jom kita ambil tahu sama-sama. Baiklah, jika kita teliti, salah satu falsafah yang ada dalam agama Islam ialah berfokus kepada ikatan tali persaudaraan sesama Muslim dalam segala urusan, sama ada urusan dunia ataupun akhirat. Sebagai contoh, umat Islam akan sama-sama berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji pula pada bulan haji. Samalah juga bila menunaikan solat. Semua orang Islam akan menghadap pada kiblat yang sama. Ini menunjukkan keseragaman yang ada di dalam agama Islam, di mana hakikatnya kita lihat adalah menjurus kepada kesatuan tali persaudaraan sesama Muslim. Okey, sekarang kita fokus pula kepada topik kita iaitu kiblat. Bila sebut je pasal kiblat, benda pertama kita kena tahu adalah kiblat yang paling mula-mula dalam Islam adalah Kaabah. Kerana Kaabah itu adalah Baitullah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan merupakan tempat yang paling dimulakan bangsa Arab sehingga kini. Namun di sini ada pula segelintir orang Arab ataupun orang bukan orang Arab salah faham dengan Kaabah ini. Mereka ni fikir bahawa Kaabah ini sebagai tempat sembahan orang Islam. Sedangkan hikmah penciptaan Kaabah ini adalah sebagai kiblat yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebagai simbolik sembahan kepada batu Kaabah itu. Antara sebab lain adalah sebagai menghargai tanda cinta dan kasihnya orang Arab kepada Kaabah yang telah dibina di tanah Arab sendiri, dan sebagai tanda kenang-kenangan yang telah menjadi saksi kepada tersebarnya ajaran Nabi Ibrahim AS, yang mana kita sendiri dapat saksikan ajaran Nabi Ibrahim AS ini telah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sejak beribu tahun lamanya. Disebabkan bangsa Arab ini dulunya pernah agungkan Kaabah hingga lupa bahawa sebab diciptakan Kaabah itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan hikmah kebijaksanaannya untuk menukar kiblat dari Kaabah kepada tempat yang lain. Sebab utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperbetulkan balik tujuan asal binaan Kaabah itu. Semuanya kerana taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap kiblat dan bukan sebagai tempat sembahan yang diagungkan hingga lahirnya kesesatan. Tiada satu tempat pun yang ada keistimewaan yang khusus walaupun ianya adalah Kaabah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja nak jadikan tempat lain menjadi istimewa atau popular. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar sekalian Muslim bahawa menghadap kiblat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Kaabah itu ada keistimewaan tertentu. Seperti yang telah saya kongsikan pada awal video tadi, hikmah adanya kiblat itu sebagai tanda keseragaman Muslim dalam melakukan ibadah. Cuba bayangkan jika Islam itu tidak ada tempat yang seragam dalam kiblatnya. Semua orang bebas nak hadap kiblat sesuka hati. Pasti kita akan lihat tali persaudaraan sesama Muslim akan runtuh atas sebab lain arah kiblatnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menukar kiblat ke arah Baitul Maqdis. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru sahaja berhijrah ke Madinah. Dengan arahan terbaru itu, maka sekalian Muslimin mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, di sebalik arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang baru itu, maka ketika itulah kaum Yahudi mula mengejek Nabi SAW. Kata Yahudi ini adalah, Muhammad tidak ikut agama Yahudi tapi menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, tempat ibadah Yahudi. Maka waktu itu agak berat ujian yang terpaksa diterima oleh sekalian Muslimin ketika itu kerana terpaksa hadap kiblat ke arah tempat Yahudi di Baitul Maqdis. Namun atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap sabar walaupun menerima cacian dan ejekan dari kaum Yahudi ketika itu. Nabi Muhammad SAW juga dapat rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah suatu ketika nanti. Walaupun Nabi SAW tak pernah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, namun Nabi SAW tetap berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doanya. Maka ketika itu kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha kuasanya telah memakbulkan hasrat Nabi SAW dengan arahan baru supaya menukar arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Subhanallah,
bukti ini jelas dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang bermaksud, sesungguhnya telah kami lihat kamu, hai Muhammad, menengadahkan mukamu berulang-ulang ke langit. Maka sesungguhnya kami akan menghadapkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai. Oleh sebab itu, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, hendaklah kamu hadapkan mukamu ke sana. Melalui firman Allah Subhanahu Taala ini, maka dapatlah sekalian muslimin menghadap semula kiblat ke Kaabah atau Masjidil Haram. Itulah sebersedikit kisah tentang hikmah arahan kepada menghadap kiblat dan penciptaan Kaabah.